Assalamualaikum, salam sejahtera. So hari ini hari Isnin, kita ngendap sebelah. Nampak tu? Ha, dua orang tengah pasang PC. Asal? Tak ada display juga? Oh, mengilap-mengilap. Sebelum kau cabut, lepas tu kau on. Tak ever since dia mai. So Houston, we have a problem sikit. PC ni tak menyala eh. Bukan, tak menyala. Pagi tadi problem sama macam ni lah. Tapi kau kata masuk kat BIOS loading. Tapi ada bunyi pun dalam sini lah. Tak perlu call semua. Jadi Hasan, apa perasaan anda tengok PC ni? Perasaan segera lagi. So ini motherboard lama eh, dengan Pentium punya processor. So kalau kita tengok kedai kita dah ada decoration raya, walaupun raya lagi 3 minggu, ketupat, gelik-gelik. Itu lagi decoration raya. Ni lagi ketupat banyak, tak pasang lagi, nak tunggu lagi ketupat sampai. Ada lagi 5 lagi nak sampai, ni ada 6. So ini kalau datang kedai ni ada benda lah ni. Ini start 23 April ni kita ada promo sikit lah. Jadi ini barang-barang yang akan dipromo lah. Ada laptop, PC, mouse Nobuo hexagon yang aku tunjuk hari tu. Mousepad RM1.99, gaming mousepad. Siapa tak nak? Oi! Printer punya stok kita ada banyak eh sekarang. Banyak tak banyak lah, itu banyak sekarang dah makin berkurang. So boleh datang lah, usha-usha. Dekat depan sana ada fair baju-baju. Dan juga ada macam blanket semua ada lah. Aku dah beli blanket kat situ. Mega Mall macam biasa, tak ada orang sangat lah hari Senin. Bukan hari Senin je, semalam Ahad, Sabtu pun tak ada orang juga. So bersempena dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, pukul 6.30 kita tutup untuk berbuka. Sampai pukul 8.30 buka balik, lepas tu tutup balik. So 2 jam diberi masa untuk rehat dan berbuka puasa. Boleh nak solat apa benda semua sempat lah. 2 jam tu relax lah. Tak ada lah nak gopoh-gopoh gapah-gapah kan. Oh! So untuk bulan puasa tahun ni, kalau kita tengok Bazar Ramadan dah boleh buka. Tapi bukan semua tempat yang sesak lah. Macam Bazar Ramadan kat Taman Tas tak sesak sangat sebab limit tu orang masuk. Tapi at least ada lah Bazar Ramadan, tak macam tahun lepas tak ada Bazar Ramadan. Ha, ni dua orang sudah masuk sini. Apa cerita pula tak tahu. Dia ada display, dia ada bunyi ketekung-ketekang. Tik-tik eh. Bunyi apa macam? Macam bunyi spring ting tu sikit. Apa saran? Cuba kau tukar RAM biasa dulu. So masih tengah troubleshoot lagi. Tukar RAM tengok macam mana. Tak, yang bunyi tu memang cooler, tapi cooler tu ada cooler problem lah. Cooler masih masalah untuk display. So dia punya RAM RGB eh. Cooler ada 4 cakap kat dia. Cooler ada 1, 2, 3, 4, 5. Wah lu, itu kipas gila. Cooler dia ada 1 je. Cooler dia 1, kipas 5. Satu ada 1GB tulis kat sini. Aku dulu ingat nak beli kat benda tu, tapi fikir balik nak pasang balik, nak buka balik, nak pasang balik, malas aku. Aku punya, tengok. Aku punya tu, oh dah pasang atas. Engkau punya kipas kat belah atas tu, kalau kau nak tukar, aku kena tukar kipas tu. Ha, itu PC Hasan eh. Dia pakai i3, graphic card dia pakai GTX 1060. Dia sebenarnya, dia kata tahun lepas dapat tapi anak anak keluar, nak keluar PC akhirnya. Yang Samoa Joe yang power tu pun dah release lah. Samoa Joe ni dia Samoa 2000 years later. So sekarang dah pukul 6 lebih. Sekejap lagi dah nak balik lah, nak buka. Nampaknya setelah Sifu Afu datang memproses, akhirnya berjaya juga lah. So ini Hasan punya PC eh. Hasan punya PC RAM 8GB. Satu slot dua slot lah. Dua slot, lepas tu ada cermin. Hari ni tengah pasang cermin. Satu, kau ingat kau seorang je ada cermin? Kau ada lah. Oh, tak ada. Okay, tutup. Ni tutup. Okay, ada magnet eh? Okay. So, nak bersiap-siap untuk pulang dulu. Bye-bye.